Amal dan tiga doa, dan setelah itu saya gunakan kalimat waktu gawat.
pun kita dinai. Ramadan kita, bulan Ramadan kita baru masuk, iaitu masuk waktu 5 hari, waktu dah separuh dah. Orang kata duduk tak duduk, dah separuh hari dah sedap-sedap. Itu Ramadan tetap Ramadan, dia hanya sibuk sebulan sahaja. Dia hanya sibuk sebulan sahaja, ataupun tak sampai 5 hari sahaja. Maka itu ulang kepada kita lah, macam mana keadaan kita, bagaimana kita nak berdua kita. Pulang di atas individu itu sendiri, di atas diri kita, di atas diri saya dan juga tuan-tuan. Pada malam ini saya ingin sedikit, insyaAllah saya ajak diri saya, tuan-tuan, perempuan, kita muhasabah mula dari bulan kita tadi. Mula kita mula puasa hari tadi, naik pajak subuhnya sampai pada hari ini. Itu tajuk yang saya nak ajak diri saya atau tuan-tuan yang diri saya dan tuan-tuan, apa yang perlu kita buat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita penuhi ataupun apa yang telah kita masuki dalam kita melaksanakan Ramadan kita pada hari ini. Kalau kita gunakan benda yang baik, alhamdulillah, syukur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muhasabah kita, kita korek tengok kita sendiri, kita tengok kalau ada bincang daripada yang kahwin tu, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala Ta'ala besok, jangan berlaku lagi perkara seperti ini. Mudah-mudahan Ramadan kita besok lebih baik daripada hari ini. Itu yang dikatakan muhasabah dan juga berwakabah muhasabah. Kita bisa tengok apa yang telah kita lakukan. Berwakabah, kita cerita-cerita tengok betul tak betul apa yang kita buat. Sebab, seperti mana yang kita maklum, Ramadan ataupun bulan Ramadan disyariatkan kita puasa untuk nak seperti mana yang kita maklum tiap-tiap malam kita ingatkan saya-saya, iaitu untuk mendapatkan diri kita yang takwa dalam yang lakukan. Kalau semayang kita buat seperti mana yang diperintahkan, semayang itu menegahkan kita pada segi pada luarannya, kita katakan menegah daripada melakukan perkara-perkara kalau semayang, ruh semayang, menegah daripada perkara-perkara maksiat luar muka. Apabila sebut menegah daripada perkara-perkara maksiat luar muka, berkaitan itu melibatkan anggota zahir. Apa anggota zahir? Kalau dalam zahir insan, kita tujuh anggota di sana. Dan tujuh anggota iaitu tangan, lidah, mata, telinga, perut, kaki, kemaluan, itu anggota zahir yang disebut dalam jadi insan. Maka anggota zahir itu ditakrifkan sebagai to'at zahir. To'at zahir itu maknanya berdekatan mata, berdekat dia, tangan, berdekat dia, mulut, berdekat dia, lidah, berdekat dia, mulut lidah itu sama ada, berdekat dia. Maka apabila kita melakukan semayang, maka semayang itu Tuhan kata, tanpa luar muka, berkaitan anggota luaran kita boleh menegahkan anggota luaran kita dari ini melakukan perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala tanpa anil masyak luar muka semayang. Maka puasa yang dikatakan dan perempuan pada segi zahir yang kita boleh katakan untuk nak menegahkan anggota dalaman, anggota dalaman. Pada apa yang saya katakan itu sebab kita nak kata puasa itu adalah untuk nak menghasilkan takwa. Takwa itu Rasulullah kata, Rasulullah mengingatkan kepada kita takwa kaumnya, takwa kaumnya. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Ma'in, hadis tentang Al-Ma'in di sana, Rasulullah SAW meriwayatkan, mengatakan di mana dalam beberapa hadis, riwayat dari Abu Hurairah kata kalau kita ingat dalam kitab Al-Ma'in dari Imam Nawawi rahimahullah taala, rahimahullah taala, misalnya dikatakan at-taqwa al-guna, at-taqwa al-guna, at-taqwa al-guna wa asyara ila sajdihi salasa marrah, yang disyaratkan kepada dada dia dua kali. Berarti kata takwa itu ialah anggota dalaman. Anggota dalaman itu ialah hati, itulah hati. Maka apabila hati kita bertakwa, maka memberi satu anjakan, memberi satu anjakan dalaman, rangsangan dalaman, menegakkan
itu meninggalkan apa yang dibawa. Sebab di sana ada nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lau khosyakan qalbu haraza, kalau khosyuk hatinya maka la khosyakatil jawadi amu, niscaya akan khosyuk dan berjawabannya. Berarti kalau sembahyang kita di sini berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sembahyang dorongan sembahyang asalkan sembahyang dari ini suara di suara itu menyebabkan dia daripada melakukan perkara yang berkaitan termasuk juga puasa yang tadi terima hasil takwa, maka di sana digabungkan keluar dan dalam, maka di sana roh sembahyang puasa tadi ini menjadi insan yang bertakwa atau menjadi insan yang dinas suada itu mampuri daripada sebab yang terakhir yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebenarnya yang perlu kita bincangkan. Kalau kita pergi dalam ilmu hukum Islam hari ini, syahadah mengucap sebagai asas, kemudian di sana kita katakan semayang sebagai tiang, kemudian di sana zakat membersih luar dan dalam, kemudian puasa maka di sana perlu bersih, dia akan dapat sifat takwa. Apabila ada sifat takwa maka di sana haji pergi kepada penghuni syurga, haji penghuni syurga. Lima rukun pertama yang perlu kita lakukan. Contoh dan perempuan Rasulullah untuk nak mendapat takwa dari ini, maka di sana antaranya sepertinya sama-sama kita mengatakan dan sama-sama kita berkongsi meningkatkan lagi, memperbaikkan lagi usaha kita berusaha sebelum hati dalam Allah ini dan menjadi insan yang betul-betul menyenangkan. Dan perlu juga bukan sekadar itu saja, kita perlu berusaha yang kalimat terbaik juga detik saat ini memang mungkin kita berusaha sebab kita tak lagi makan nafsu di jalan. Maka oleh nafsu seperti itu Imam Ghazali kata nafsu itu macam mulia, mulia. Kalau mulia itu tak bagi makan dia, maka dia salah karena mengamuk, karawat dan juga nafsu. Bagi itu juga insya, bagi itu juga kita nafsu kita itu apabila nafsu kita berdetik, maka kita tunduk patuh dengan kata Allah. Bagi itu juga nafsu kita jadi kalau kita berbahasa dengan benda yang berat, kita akan tunduk patuh kata Allah. Dalam masalah yang sama juga, kalau nafsu kita jadi kita sendiri mohon pertolongan daripada Allah, maka di sana insya Allah kita akan menjadi insan yang patuh, insan yang akur, insan yang sentiasa mengatakan ya apa yang diperintah oleh Allah SWT. Tapi kalau kita ini tidak patuh, tidak akur di sana, ataupun ini kita patuh, ini kita patuh, ataupun kita masih lagi ada ruang kita tanam, ini tidak timbul dengan akal, itu sesuai dan ini tak sesuai. Ini sesuai, ini tak sesuai. Apabila benda yang sesuai dengan nafsu kita ambil, sebab nafsu kita lemah kuat, nafsu kita lemah kuat. Apabila kita katakan nafsu kita jadi lemah, nafsu kita jadi naik, kita diri itu siapa dia? Maka di sana nafsu dari ini akan tunduk dan patuh. Nafsu yang kita jadi ini akan tunduk dan patuh apa sekalipun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata langsungnya kita lah sendiri yang menyatakan di sana siapa yang kenai diri dia maka dia kenai Tuhan dia. Berarti kata kalau kita tak kenai diri untuk kita siapa dia, maka kita tak kenai orang yang mengharapkan kita, orang yang memberi maklumat kepada kita, orang yang memberi bantuan kepada kita, orang yang memberi segala-galanya. Melawani sebab kita tak kenal. Macam lembu tak kenal Tuhan, Tuhan lebih dekat berbunyi bagi dia sebab tak kenal Tuhan. Tapi kalau dia kenal Tuhan, dia berbang lidah dia, dia usap tangan Tuhan dia, berjilat tangan Tuhan dia, tak tahu sebab dia kenal Tuhan dia. Nah ini adalah kebiasaannya seperti kenal yang kita mampu lidah. Dan benda ini juga bukan perempuan. Kita balik ke kita bulan Ramadan, seperti mana yang kita tahu belakang di rantai syaitan, belakang di rantai syaitan. Kalau di rantai syaitan tak ada dalam diri kita, tak. Syaitan tak ada. Kemudian
kita yang dalam pokok ni dia jadi daripada empat perkara ayat hati angin yang dalam pokok kan, yang dalam pokok yang ambil ruang yang dalam pokok yang menjadi sesuatu dia adukan dengan empat perkara, dia adukan empat perkara maka di sana jadilah jisim yang comel, yang kotor, yang ada macam-macam kotor lah. Kemudian jisim batin juga dia adukan empat perkara. Dia ada nampak utara akar, roh, hati dan nafsu. Nah, itu jizim pangkit. Jizim pangkit, jizim yang kertas, jizim yang akan menerima sama ada sekarang ataupun nanti dia mati nanti. Jizim yang akan menerima. Maka sebab itu ada benda yang kita makhluk, benda yang mati, benda yang fana. Siapa dia kecuali mereka yang tak dikendaki oleh Allah Subhanahu Wataala untuk menjadi fana. Itu dia apa? Kita bincang dalam sahabat juga. Maka siapa yang akan menerima di alam kubur nanti? Jisim ni ke atau jisim batin? Jisim ni ke, jisim zahir ni ke atau jisim batin? Maka jisim zahir, jisim batin, maka itu dibincangkan. Yang pentingnya kita akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kita ada menerima nikmat di dalam alam kubur macam kita terima di alam dunia ini. Maka yang menerima itu siapa dia? Kalau jisim yang menerima, maka apa perlu kita kena buat? Kalau jisim yang batin itu menerima, apa perlu kita buat? Kecuali kita yang perlu kita buat adalah takwa. Perlu kita bukan dia adalah takwa. Itu kita buat. Takwa. Maka apa pun yang kita buat dalam dunia ini, pergi kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu Tuhan kita, Allah Tuhan, kepada jawabanku, kami berjalan di takwa. Berbukanlah diri sekalian kamu, maka sebagai Tuhan itu dengan takwa. Maka nak hasil dari takwa, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan tadi ini, untuk mendapatkan takwa itu, kita mengikut dunia-dunia yang dikatakan syariat itu sendiri. Ad-din, itu agama Allah. Atau kita dapat mengikut agama yang digunakan oleh Allah, maka dia akan jangan kita syirik dengan Allah Subhanahu.
batin. Beliau itu daripada sifat batin. Sifat batin itu sifat hati, sifat batin itu sifat nafsu, sifat batin itu sifat akal, sifat batin itu adalah sifat roh. Jangan kita ada syirik dengan Allah SWT, ada syirik kopi. Maka kita kenal bila kita kenal. Wajib bagi kita kenal. Kalau kita tak kenal, kita tidak boleh nak mengubati diri kita. Sifat itu adalah sifat nafsu, sifat hati, sifat roh, sifat akal. Hati, roh, nafsu dan akal, sifat diri kita. Kalau sifat diri kita, orang tak nampak. Kita tidak nampak. Maka bahagia bagi mereka yang dibukakan oleh Allah SWT keaifan diri dia. Maka sebab itu dalam satu surat ini dia ada tajuk-tajuk. Dia ada satu tajuk, dia katakan bah satu bah boleh mengetahui mah dari kartu moyung bin nafsin nak mengetahui keaifan diri dia. Itu dalam kitab satu surat ini baru menunjukkan kemudian di sana juga jangan kita buat syirik. Syirik zahir kita tak buat. Syirik zahir kita tak ada. Macam kita melakukan ada. Syirik zahir tak ada. Tapi syirik batin ada. InsyaAllah kalau saya ada lagi, kita akan bincang kembali untuk kita nak mengenal diri kita. Kita nak mengenal diri kita. Kalau tak ada itu, kita tidak berjalan. Lepas lagi, kita tahu insyaAllah akan berpawa. Kalau kita tidak ada benda ini, kita jadi orang fasik. Orang fasik kita tak sedar. Kita jadi orang fasik. Orang fasik kalau dia, Imam Malik kata, orang yang keluar dari kesalahan. Itu orang fasik. Dia ada pekak saja, tidak ada kesalahan. Dia jadi orang fasik. Ini yang kata Imam Malik. Yang keduanya, jangan kita buat maksiat. Apa dia maksiat? Semua kita tahu. Maksiat. Siap dah. Macam orang kata ni, ikhlas. Ikhlas dah. Tapi apa ikhlas? Ikhlas dah. Tapi apa ikhlas? Kita dah tahu benda. Macam tuan-tuan kenal Ustaz Dali. Siapa Ustaz Dali? Ustaz Dali lah. Ustaz Dali lah. Sama dia tu. Dia kenal Ustaz Dali macam ni, Ustaz Dali macam ni. Sama. Ustaz Dali lah. Kemudian yang ketiganya ialah jangan lewat kepada bid'ah. Tiga benda. Jangan lewat kepada bid'ah. Maka bid'ah ini dipertikaikan. Bid'ah ini dipertikaikan. Tentunya itu saya bertanyalah. Maka benda yang dikatakan itu yakin. Kita ambil apa yang dikatakan bid'ah. Maka kita kena belajar lah. Kita kena cari lah. Apa yang dikatakan bid'ah. Jangan kita buat syirik, jangan kita buat maksiat, dan jangan kita buat bid'ah. Maka kalau tiga perkara ini kita jaga diri kita dari tiga perkara ini, insya Allah kita termasuk dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka pasal Ramadan, bulan Ramadan untuk nak mendidik nafsu, roh, hati dan akal menjadi insan yang bertakwa. Sebab Allah SWT la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa. Kalau kita tak bertakwa, kita tak dapat benda-benda ini. Kita tak jaga benda ini. Kita berusaha, 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 kita berusaha
Dekat Nusa tulah, tulah pun lebih dari hasil daripada sama-sama kita dapat berkira dengan kita berkira sebagai satu